Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis as-sadis min syahri Syawal alaf arba'umi'ah arba' wa arba'un. Mazilna fi darsina ba'dal fajr fi masjid al-Imam Muqbil al-Wadi'i fi Darmas Raya Sumatera Barat, Sumatera Al-Gharbiyah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masuk kepada kitab Tauhid dan kita masuk kepada hadis nomor 6908. Mikrofon jahiz. Maka dipersilakan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Yaman, akhbarana Syu'aib, an Abdullah bin Abi Husain, hadatsana Nafi' bin Jubair bin Abbas, qala, waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Muslim fi ashabihi faqala, lau sa'atani hadhi al-qit'ah ma'atayitukaha walan ta'adu wa amrallah fika walain adwarta layaqiranaka Allah. Indaki Aba Qatadah. Masmu Abi Abdullah ibn Abi Husain ibn Abi Husain Abdurrahman. Dan ismuh man kamil? Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Husain. Baik. قال الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعبد عبد الله فيك ولن أدبرت على أقرانك الله. شعيب ما اسمه؟ شعيب بن أبي حمزة. وهو الأموي من الحمصي. وهو من ماذا؟ من أثبت الناس. أثبت الناس عن الزهري. طيب لك يا محمد. هذا من؟ نادى محمد. أين محمد؟ مريض. الله يشفي. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسين عن عبد الله بن أبي الحسين عن عبد الله بن أبي الحسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك ولن تعد أمر الله فيك ما أعطيت كها ولن تعد أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله. أبو اليمن ما اسمه؟ أبو اليمن الحكيم بن نافع. من أين حكيم هذا؟ أنت ما تحفظ ولا شيء. ما اسمه؟ الحكم بن نافع. بعدما قرأت وشبعت تعلم سواء يا ولد، تعرف السند. ما اسم هذا؟ ما اسم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ما يعفرنك الله.
Abdullah ibn Abi Abdurrahman fi ayy tabaqah? Al-khamisah. Ayy tabaqah mada? Ba' tabi'in kabir. Qul tabi'in, itba'u tabi'in tabda' min sab'ah. Baik. Idan Abdullah ibn Abdurrahman fil khamisah yani tabi'i kabir. La taqul itba' at-tabi'in. Ini tabi'i shagir, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala qala hadatsana Abu Liman qala akhbarana Syu'aib bin Hamzah qala 'an Abdullah bin Abi Husain qala hadatsana Nafi' bin Zubair qala 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi faqala law sa'adani hadhihi al-qit'ah ma a'taytukaha wa lan ta'duwa amrullahi fika wa lan baraka la ya'tirunaka Allah. Taib Nafi' ibn Jubair mahalu iqah wa huwa fi ayy tabaqah fi tabaqah salisah kayf tabaqah salisah manhu tabi'i khadir tabi'i al-mutawassit ikra wanta idan ta'al salim. Indak ya ulid Ibnu Abbas mahalu sahabi mustabi'i wala itba' tabi'i wala min masyayikh al-Bukhari. Taib fadlu Ibnu Abbas udhkur lana fadlu Ibnu Abbas ma ta'rif khadim Rasulullah atau man Mada da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma tanfa anta dirasatak mamnu minal anjawal. Ma tafham Ibnu Abbas ma tafham. Taib mada fadilatu? Khadimur Rasul. Hada Anas Ibnu Malik. Idan tahtadila darb anta mamnu jawalat huwa min a'lami sahabah mada laqabuh al-bahr au hibrul ummah bisabab doa nabi lahu mada Allahumma faqihu fid din wa fi riwayah Allahumma alimhul kitaba khalas. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail an Abdul Wahid anil A'mash an Ibrahim an Al-Qamata an Ibni Mas'udin intabihu kullu rawi kullu sahabi intabihu uktubu sa'as'alukum mayam bagi yajlis wala yaktub wa masgul tulabul ilm bijawalat al-um hadi ladhi tashtari hadha hasal syai' minadunub an ibni mas'udin qala baina ana amsi ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ba'di harthil madinati wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ahu famararna ala nafarin minal yahud faqala ba'duhum li ba'din saluh ani ruh faqala ba'duhum la tas'aluhu an yaji'a fihi bi syai'in taqrahuna faqala ba'duhum linas'alannahu faqama ilaihi rajulun minhum faqala ya abal qasim
marruhu fasakata anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'alimtu annahu yuha ilaihi faqala wa yas'alunaka 'anir ruh. Hakada fi nushah hakana kulirruhu min amri rabbi. Qala al-A'mas hakada fi qira'atina wa ma utu minal ilmi illa qalila. Maka kita masuk kepada sanad terlebih dahulu. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail wa huwa al-Minqari At-Tubudzaki. Ruh. Al-Minqari At-Tubudzaki. Maka dia masyhur dengan kunyahnya Abu Salamah At-Tubudzaki. Dan dia adalah seorang rawi yang di atas derajat thiqah. Dan At-Tubudzaki Al-Minqari adalah desa di Basrah. Maka dia Al-Basri. At-Tubudzaki nama daerah dan Al-Minqari nasab kepada Bani Minqor. Dan dia adalah Al-Basri dari Basrah, dari Irak sekarang. Dan dia hidup di Tabaqah At-Tasi'ah. Dan Tabaqah At-Tasi'ah adalah min sigar itba' at-tabi'in. Dan dia juga meninggal 223 tahun, maka akhir dari itba' at-tabi'in. Dan kedudukan beliau barakallahu fikum di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun wala a'lamu ahadan bil Basrah mimman adraknahu ahsan hadithan minhu. Ini di zaman Abu Hatim, bahwa dia thiqah dan aku tidak pernah mendapati di Basrah orang yang paling baik hadisnya dari dia. Dan begitu pun disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in, thiqatun ma'mun. Dan disebutkan oleh Ibnu Sa'ad Al-Waqidi, thiqatun katsirul hadis. Dan bahkan berkata Ali ibn al-Madini, man lam yaktub anhu kataba an rajulin anhu. Maknanya, jangan melewatkan periwayatan dari dia. Barang siapa yang tidak sempat bertemu dengannya agar menulis dari yang menulis darinya. Maknanya, jangan lewatkan hadis-hadisnya. Jika tidak sempat menulis dari dia, tulis dari orang yang menulis dari dia, dari murid-muridnya. Menunjukkan ihtimam Ali ibn al-Madini kepadanya. Meriwayatkan dari Abdul Wahid, wa huwa Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi al-Basri. Maka sanadnya masih di tangan orang-orang Basrah. Dan dia periwayatannya dari Al-A'mas cukup kuat. Dan dia di Tabaqah As-Saminah. Dan Tabaqah As-Saminah adalah Itba'u Tabi'i Al-Wusta. Maka dia dari pertengahan Itba'u Tabi'in. Dan dia meninggal 176 Hijriyah. Maka termasuk dari Itba'u Tabi'in yang wusta. Dan dia rawi yang thiqah. Maka telah dithiqahkan oleh para ulama seperti Abu Dawud As-Sijistani
disikohkan juga oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah dan oleh Imam An-Nasa'i. Adapun Nasa'i mengatakan laisa bihi ba's, menurunkan sedikit dari derajat sikoh, namun tidak berpengaruh karena telah disikohkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in, Ya'qub ibnu Sufyan dan Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi, semuanya mensikohkannya. Dan bahkan ada Ruqutni yang mutaakhir mengatakan sikotun ma'mun. Kemudian meriwayatkan Abdul Wahid ibnu Ziyad anil A'mash dan Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran Al-Asadi Al-Kufi, maka sanad masih di antara orang-orang Irak. Adapun Al-Basri, nama lain di Basrah, dan dia Al-Kufi dari Kufah. Antara Basrah dengan Kufah masih satu negara sekarang, namun di zaman dulu adalah wilayah yang besar, Al-Kufah wal-Basrah. Maka Sulaiman ibnu Mihran yang masyhur dengan Al-A'mash, maka dia seorang hafid imam, alimun bil hadis wa alimun bil qiraat. Maka dia dari imam qiraah dan dari imam muhaddisin, dan dia hidup di tabaqah al-khamisah. Maka beliau meninggal 147. Maka yang meninggal tahun 147 masuk kepada at-tabi'in, karena para tabi'in kebanyakan antara 100 sampai 170. Maka dia termasuk tabi'in, tetapi tabi'in shaghir al-khamisah. Maka para ulama sudah tidak kaget lagi dengannya. Maka pujian-pujian para ulama di atas derajat sikoh. Berkata An-Nasa'i sikotun sabtun, dan Abu Hatim mengatakan sikotun hujjah yuhtaju bi hadithihi, dan Abu Zur'ah mengatakan imam. Maka lafad-lafad sikotun sabtun hujjah imam menunjukkan dia di atas derajat sikoh, dan keadaannya memang seperti itu. Dan Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, selain dia memeriksa dari permasalahan tadlisnya, maka hafalannya diakui oleh Imam Syu'bah, sampai dia mengatakan al-mushaf, al-mushaf. Dan kalimat al-mushaf maknanya dia terjaga hafalannya seperti mushaf. Dan dia mengatakan masyafani ahadun fil hadis masyafanil a'mash, maka tidak ada yang menyembuhkan aku dari ilmu hadis kecuali Imam al-A'mash. Maknanya dia sangat puas dengan periwayatan dari Al-A'mash, dengan catatan berkata hadatsani akhbaroni. Maka Ali ibn al-Madini menyebutkan 6 orang di zamannya yang menjaga hadis Nabi, dan dari 6 itu disebutkan di antaranya Al-A'mash. Dan begitu pun Amr ibnu Ali Al-Fallas mengatakan kanal A'mash yusammal mushaf min sidqihi, dia digelari dengan al-mushaf, dan dari yang menggelarinya adalah Syu'bah ibnu Al-Hajjaj dan yang lainnya. Maka ini kedudukan Imam Al-A'mash, dan di sini dia dari qurra' Al-Quran. Maka keutamaan yang sangat besar, muhaddis di zamannya dan ahli qiraah, dan nanti kita akan masuk kepada qiraahnya yang berbeda dari qiraah yang lainnya.